Halo. Ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi dari Journey. Hari ini hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020, pukul 5:19 pagi. Jadi kali ini saya ingin menceritakan tentang sekitar seminggu lalu ya, saya sempat lihat ada seorang pejabat publik yang mengatakan bahwa kalau orang naik sepeda pakai masker itu bisa sesak napas dan meninggal. Terus akhir pekan kemarin, mungkin juga tahu lah, fasilitas publik sudah ada yang dibuka di kota besar untuk kegiatan berolahraga. Berangkat dari dua hal ini, kemudian saya coba melakukan eksperimen kecil pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020. Jadi sekitar pukul 6:05 pagi hari, saya tinggalkan rumah saya di sekitar kawasan Cibinong. Sepedaan menggunakan masker dan menggunakan kacamata sebagaimana Anda bisa lihat di sini fotonya. Jadi salah satu problem ketika bersepeda dengan masker itu adalah kacamata berembun. Nah, kalau kacamata berembun itu lepaskan sebentar kan masker. Terus kalau ada itu Untuk membuktikan, apakah benar ketika kita bersepeda itu dengan menggunakan masker itu berbahaya dan bisa membuat kita sesak napas dan fatalnya bisa menyebabkan kematian seperti yang diungkapkan oleh pejabat publik. Saya tidak screenshot informasi itu, nanti takut kena undang ITE yang karet itu ya. Tapi Anda bisa cari informasinya di Google mengenai hal ini. Akhirnya saya coba sepedahan melalui beberapa rute tanjakan, sepedaan sekitar sejam itu akhirnya kemudian sampai di pertigaan Sentul. Ini Anda lihat fotonya. Nah, kalau Anda di posisi ini untuk sampai ke lokasi saya sepedaan kemarin itu, Anda belok kanan itu ke arah Sentul City. Sekitar 1,5 kilo sampai 2 kilo nanti akan ketemu pertigaan ke arah Palm Hill Golf. Belok kiri situ akan ketemu jalanan rusak seperti ini fotonya. Sekitar mungkin 500 meter ya, kemudian ketemu jembatan yang panoramanya asik banget dilihat di pagi hari, ngeliat sungai di bawahnya, sungai yang luas itu macam jadi apa, self-healing ya. Sampai di sini saya masih belum melepaskan masker, artinya sepeda dengan masker pun tetap aman. Cuman tips dari saya adalah gini, sebenarnya pakai masker lebih dianjurkan ya sesuai dengan protokol yang umum saat ini, karena lebih bahaya lagi ketika Anda menggunakan sepeda tanpa masker, baik itu efek terjangkit pandemi melalui droplet atau liur ataupun virus yang menyebar secara aerosol atau di udara. Cuman kalau Anda kemudian merasa sesak napas, tinggal berhenti, buka maskernya di posisi yang kurang lebih aman, jaga jarak dari orang-orang. Jadi usahakan sebisa mungkin menganggap orang-orang yang di sekeliling Anda itu adalah OTG atau orang tanpa gejala yang bisa menyakiti Anda virus, sehingga sedemikian mungkin jaga jarak dari orang-orang. Oke, lanjut lagi. Kemudian di jembatan itu saya foto-foto sejenak, lihat pemandangan, menghibur diri, dan sebisa mungkin sih kalau bisa ya sepedaan sendiri lah ya. Terkait juga masalah akses olahraga di fasilitas umum yang dibuka di akhir pekan, sebisa mungkin sih anjuran saya semestinya Pemda tidak membuka akses itu sehingga orang-orang bisa berkumpul. Kalaupun ada himbauan, pikir orang Indonesia juga akan tidak terlalu aware ya terhadap himbauan. Jadi ya seperti diketahui kemarin, anak-anak kecil ataupun lansia pun banyak yang berkumpul di area itu, dan itu sangat rentan atau berbahaya atau berisiko dengan potensi penyebaran pandemi COVID-19 di Indonesia. Setelah dari jembatan itu, kemudian nanti akan ketemu perempatan. Kalau ke kiri itu salah satu kawasan perumahan mewah di kawasan Sentul yang bangun Ciputra, kalau nggak salah namanya Sentul Raya ya. Sentul Raya, ini Anda bisa lihat fotonya nih, waktu si Little Wolverine atau sepeda kuning saya foto depan situ. Dan dari situ kemudian saya ambil jalur lurus. Ini jalur yang belum pernah saya lalui. Di Google Maps sih saya lihat itu jalur buntu, dan ternyata benar. Nah, naik ke situ itu sekitar mungkin 300-an meter lah itu nanjak. Nah, tanjakan ini saya nggak berhenti, cuman pakai low gear supaya lebih ringan di kayunya. Nah, cuman memang agak lepas masker di sini. Untung jalurnya sepi karena memang agak ngap ketika ditanjakan. Setelah dari situ saya bisa pakai masker lagi ketika napas sudah mulai stabil lagi.
Kemudian saya pakai masker sepedaan sekitar 1,5 jam lah ya dari rumah. Akhirnya tiba di sana. Dari sana foto-foto sebentar, ini Anda bisa lihat beberapa fotonya. Juga saya sempat ngerekam beberapa footage atau cuplikan gambar atau video di sana. Ini videonya. Jadi setelah 1 jam 10 menit bersepeda, sudah sampai di jembatan ini. Di depan ini salah satu perumahan mewah yang ada di Sentul, namanya Ciputra Raya. Jadi masuknya itu lewat Palm Golf. Nah, nanti sekitar 500 meter akan ketemu jembatan ini nih. Sini pemandangannya oke sih guys. Terus sama-sama di belakang. Enak ya pemandangannya. Nah, cuman problemnya sepedahan dengan pakai masker itu setelah sejam itu adalah ini kacamata suka berembun. Nah, kalau misalnya berembun, demi menjaga keamanan sebaiknya berhenti lap dulu kacamatanya. Tolong balap. Nanti kalau udah bisa jalan lagi. Kurang lebih itu yang saya bisa ceritakan sementara ini. Ini mau lanjut ke sana guys. Oke, jadi ini hari Senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 7:15 nih. Ini siapa menemui sungai pagi. Oke, lanjut lagi. Kelihatan tuh gunung di sana guys. Jadi ternyata kalau ditanjakan agak ngap juga kalau pakai masker. Tadi sempat lepas masker dulu kalau ditanjakan. Oke, sekarang dalam perjalanan pulang pukul 7:30. Wes, kita 1,5 jam kita pulang saat ini. Tidak ada ibu-ibu punya perjalanan tuh guys. Keren banget pemandangannya di sini. Oke, wes jangan gas kendor. Biar kita tetap sehat, imun tetap meningkat dan supaya virus jauh-jauh dari kehidupan kita guys. Wes jangan gas kendor. Oke, jadi setelah 2,5 jam sepedaan itu saya berpikir dan mengambil kesimpulan adalah bersepeda dengan menggunakan masker memang agak sesak. Ini agak berbeda ketika pekan lalu saya coba pakai buff. Mungkin tingkat ketebalan buff dan tingkat kerakatan buff itu tidak seketat masker. Tapi manfaat saya rasakan ketika menggunakan buff itu, saya masih bisa nanjak sekitar sejam itu tanpa lepas buff. Mungkin tingkat proteksinya mungkin juga tidak sama masker, tapi setidaknya saya sudah berusaha untuk melakukan langkah preventif melindungi daerah wajah dari potensi terkena droplet dengan menggunakan buff, dan kacamata. Serta tentu saja helm sepeda. Itu kurang lebih. Jadi saya juga lihat beberapa pesepeda lainnya pun juga menggunakan masker, buff, ataupun ada yang sudah pakai face shield. Dari informasi yang saya dapat dari seorang teman jurnalis yang posisinya lumayan bagus di sebuah media massa online, dia mengatakan juga face shield itu yang sudah banyak dijual bebas itu juga mampu melindungi wajah dari potensi droplet. Nah, intinya sih sebenarnya sebisa mungkin ketika Anda berolahraga tetap menggunakan protokoler yang disarankan, menggunakan masker buff atau face shield, menggunakan kacamata kalau tidak menggunakan face shield. Itu aja, semoga informasi kelas cangkir kopi ini ada manfaatnya. Sampai ketemu lagi di vlog kelas cangkir kopi berikutnya guys. Dah.